Ya, oke. Ini kita perbaiki, cara memperbaiki lampu TL, lampu hemat energi. Mari kita langsung saja kita perbaiki dengan cepat dan mudah. Ya, kita ini lihat dulu. Ini lampu TL. Ya, kita buka dahulu. Caranya kita buka begini. Kita lihat apakah ini ada yang retak atau ada yang putus. Enggak ada yang putus, cuman kita cek dulu lampu yang bawah. Ada empat ujung. Kita tes ke voltmeter. Nah, ini cek. Kita cek, ternyata voltmeternya hidup. Kita cek ini. Ternyata hidup. Hidup, lampunya hidup. Kemudian kita cek rangkaian lampunya. Rangkaian lampunya kita cek. Yang pertama kita cek transistornya, yang ini. Ini kita cek. Ternyata hidup. Kemudian kita cek starternya, yang ini. Yang ini. Ternyata starternya hidup. Biasanya yang rusak itu kalau begini, ini adalah sekringnya. Sekringnya kita lihat. Sekring yang ini. Ayo kita solder. Kita lompati saja sekringnya. Jumper. Di jumper dengan ini. Ternyata stringnya mati. String yang ini kita jumper. Jumper lompati, nggak apa-apa di lompati. Kemudian kita coba ke sini. Apakah hidup atau enggak? Wah, ternyata hidup. Sudah hidup. Cuman kita tinggal pasang. Kita taruh. Ya, sekian cara memperbaiki lampu dengan cepat.